Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel, si YouTuber pemula. Kali ini pada kesempatan ini di malam yang sangat dingin ini, saya ingin memberikan ilmu bagaimana tata cara mendownload video di YouTube. Yang pertama, pastikan koneksi internet paket data atau wifi-nya aktif. Kemudian kita langsung saja pilih Google Chrome atau browser yang lainnya. Namun saya tidak menyarankan Anda menggunakan Opera, karena Opera itu kalau misalkan belum tersedia apa namanya ya, timer runningnya gitu. Jadi kita akan menggunakan timer runningnya. Oke. Trik ini apabila kalian tidak punya aplikasinya ya, aplikasi untuk downloadnya. Ini cara secara tidak perlu menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Kita ketikkan dulu di sini YouTube. YouTube. Tunggu hingga muncul ketika kita pilih videonya yang mana yang akan kita download. Oke. Contoh di sini saya akan ketikkan jaringan J1 mini. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih Talin. Sering sekali orang tanya-tanya. Kemudian kita langsung pindah lagi ke Google Chrome-nya. Atau kita searching lagi ya. Di sini takutnya hilang. Jaringan C1 mini. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat di atas. Saya tutup dulu. Di bagian link di sini terdapat URL dari videonya. Kita tambahkan SS di sini. Bisa M, bisa setelah M ya, atau www. Kita tambahkan SS, klik masuk. Tunggu sejenak. Ini akan ditransferkan ke Seprom, adalah salah satu situs penyedia download video dari YouTube ya. Nah, seperti ini kita tinggal unduh saja. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, saya Iman Budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.